Ya pemirsa, saat ini tercatat ada dua penghuni Bullion Business Center yang notabene adalah milik pemerintah menunggak. Pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sudah mengirim surat teguran. Saat ini tercatat ada dua penghuni ruko Bullion Business Center milik pemerintah daerah Batanghari yang tidak membayar kontrakan tersebut. Dua penghuni ini sudah dilakukan surat teguran oleh Dinas Perindakop Batanghari. Tunggakan tersebut belum dibayar pada tahun 2021 silam. Dan jika tunggakan ini tidak dibayarkan, maka penghuni tersebut akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Edi Sabara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindak Batanghari saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini sudah ada dua penghuni Bullion Business Center yang menunggak. Dikatakan Edi Sabara, dua penghuni ini sudah dikirim surat teguran agar segera membayarkan tunggakan tersebut. Jika tunggakan ini tidak dibayarkan, maka teguran tertulis kedua akan kita layangkan. Untuk jumlah uang kontrak tersebut sebesar 7 juta rupiah dalam setahun untuk satu ruko, dan ada 14 juta lagi pemerintah mengalami kerugian atas tidak dibayarkannya kontrakan tersebut. Jika masih belum dibayarkan, maka penghuni tersebut diberi sanksi untuk segera meninggalkan Bullion Business Center. Yang jelas sampai dengan laporan sampai hari ini, ada tonggakan itu 2 ruko lagi. 2 ruko ya? 2 ruko. Ya hitungan 2 ruko ya. Ruko 7 juta, 14 juta. Nah, dan itu pada hari ini kita lakukan untuk tindak lanjutnya kita masih memberikan teguran. Teguran ya. Teguran berupa apa tuh, Bang? Surat teguran ya. Teguran tertulis. Jadi untuk secara persuasif komunikasi sudah kita lakukan beberapa kali. Hari ini kita kasih surat teguran. Surat teguran. Setelah surat teguran masuk, langkah selanjutnya kalau tidak dibayar apa tuh, Bang? Nanti kita lihat lagi di ini. Kan ada itu surat teguran ditujukan kepada yang bersangkutan, kemudian di aset tertinggal di kita, kemudian kan ada tembusan ke Pol PP. Nah, dari tindakan kita akan lihat, kita komunikasikan dulu dengan Pol PP. Kalau tidak membayar ya bisa-bisa kita tutup. Tutup Bang ya? Itu ada hak. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.